Oke, okay, guys, kembali lagi bersama saya di King Tai Channel. Dan video kali ini, waduh, ini anak PUBG lagi panas-panasnya setelah video gue direaction sama salah satu YouTuber reaction. Itu YouTuber reaction itu sebenarnya reuploader ya, konten, bukan konten kreator, konten reuploader berkedok reaction. Ya kan, karena orang kalau bikin konten kan capek-capek, misalkan konten game, konten lucu-lucu, bikin dengan benar-benar sesuatu yang baru ya kan, bukannya duduk sambil nonton, udah gitu nggak dikasih kredit lagi ya kan. Gue sebenarnya males sih bikin konten reaction tuh, kayak konten paling nggak unfaed. Oh ada cuy ya, ada nggak. Jadi kan gue, aduh, gue sedang mencari kesalahan. Ternyata dia ada ngasih original. Oke. Kalau gitu gua juga bakal reaction video Anda, Andre Suhen Gaming Centang. Wah, anjay, centang. Kapan gua bisa centang sih? Oke, tanpa lama-lama langsung aja di sini gua mau ngebandingin ya, karena banyak banget komen kemarin itu, mungkin ada 2000 lebih yang ngata-ngatain spek HP gua, dibilang kentang, dibilang Infinix, dibilang kentang. Gua sebagai pengguna Infinix tidak terima ini ya, diginikan. Oke, kita kali ini bakal bandingin ya. Jadi gua sudah nyiapin rekotan gua main PUBG New State, karena dia YouTuber 200.000 ya kan, pasti HP-nya bagus ya kan, pasti. Kali ini kita tantangin ya hasil rekotan gameplay nya dia dengan hasil rekotan HP kentang Infinix gua, Helio G70 ya, itulah ya yang kalian bilang kentang. Oke, kita tes di sini kan. Oke nih ya, langsung aja gua bahas videonya. Ini adalah gameplay HD ya, thumbnailnya gameplay HD FF Max terdiam. Waduh, single FF Max nih kan. Kalau kuliatin rumput bergoyang, awan bergerak, suara air laut yang tidak dimiliki PUBG New State. Dan anak PUBG nggak bisa jawab kenapa tidak ada hal-hal seperti itu di PUBG New State ya kan. Oke, langsung aja cuy ya, ini dia videonya, kasih lah paling tinggi ya kan. Kita atur ya, ini video rekaman gua sebelah kanan. Shit, wush. Oke cuy ya, langsung aja kita lihat lobbynya nih cuy. Wah, ini lobbynya dia ya. Liatin lobby gua men, sebelah kiri rata kanan bro, sebelah kanan cuma mentok di high aja lah ya, di tengah-tengah. Nih sekarang kita bagian laut ya. Yo, kalian lihat guys ya. Hah? Bener. Oh iya. Ini ultra nih, HD katanya kan. Aku nggak connect, sorry. Iya baru ingat. Kita lihat nih guys. Kita lihat guys. Nih si lawannya, si lawan. Ini agak pecah-pecah. Ya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Enjoy. Mamam lo. Gak ada lama-lama sama aku. Yang sebelah kanan mentok aja di high ya kan? Sebelah kanan mentok di high. Sebelah kiri mentok di mana? Ultra ya kan? Apakah terlihat perbedaannya, bro? Lihat pohon nih pohon ya. Sama aja gak ada adik-adiknya. Apalagi, bro? Tolong. Ini Gak nikmati sendiri guys ya. Nikmati sendiri guys ya. Ini BTW nih. Wow. Matiin aja. Nih. Wush, sama bro. Perbedaannya di mana HD-nya? Coba, yuk guys ya. Mana guys ya? Perbedaannya mana? Coba tolong, anak PUBG tolong. Mana perbedaannya? Sama anjir. Ada yang bilang PUBG New State Ultra itu setara dengan PUBG PC. Waduh, ditempeling anak PUBG PC ya. Anak Snapdragon yang harganya 10 jutaan nyama-nyamain sama RTX ya kan. Ya Allah, ini kalian lihat ya, sok-sokan nyama-nyamain dengan PC ya kan. Oke, kita bandingin ya, beneran setara nggak guys ya. Tuh grinder semua bro, sampai ujung PUBG PC men. Lawan ini bro. Kalau grafik kayak gini, ini grafik setara Omega Legend ya kan? Ini mending gua reaction ini aja. Nah, sangat realistis sekali bro. PC ya, wajar PC. Beli kan, di Steam mahal, gratisan. Sok-sok jelek-jelekin game orang, anjay. Oke, jadi itu dia. Gimana menurut kalian ya kan? Infinix bukan kentang bro ya. Kalian lihat sendiri grafiknya sama aja kan. Gua kira rata kanan itu bakal wow. Ternyata seperti itu bro. Oke, terima kasih nonton video ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam buyah ya.